Halo? Halo? Selamat malam. Bisa dengar suara saya ya? Maaf atas keterlambatannya. 1 menit ya? Ya. Bagaimana dengan materinya, sudah dibaca belum? Sudah ada yang belum? Yuli nggak sempat ya? Oke, take it easy. No problem. Ya, nggak apa-apa. Kan bisa diulangi nanti ya kalau ada waktu ya. Iya. Oh iya. Kalau saya Sabtu Minggu biasanya ngedate aja. Oh iya ya. Oke. Minggu depan kita TTM kan hari Minggu ya. Sudahkah? Hah? Kita review 1 sampai 5. Oke, review 1 sampai 5 ya. Saya lihat dulu, kan kemarin sudah saya kirim ya di itu ya, di grup. Oh. Oke, saya cek dulu ya. Saya cek dulu itu silabusnya. Sebentar. Kurang waktunya, kenapa kurang? Ya, itu kan sudah saya buat kemarin rancangan aktivitas tutorialnya yang saya upload di Word itu loh. Ada kan? Ya, saya lihat dulu ini sebentar. Itu ada itu RAT udah. Minggu kelima kan kita TTM kan. Sekarang kan minggu keempat. Oke, minggu keempat kita bahas EYD, konsep, diksi, dan istilah. Minggu kelima itu, ya sampai enam, maaf. Review modul 1 sampai 6. Iya, mungkin hanya sebagian. Kalau sempat semuanya, karena kan kita ada presentasi dan waktunya terbatas kan. Kita lihat nanti waktunya ya. Iya, nggak apa salah. Nanti di akhir kita review lagi semuanya di pertemuan ke-11. Oke. Sudah muncul belum PPT-nya di sini? Sudah. Jadi itu nanti sudah saya bagi tugasnya ya. Mbak Yuli, kamu modul berapa? Berapa menit presentasinya? 8. Oke. Iya, jadi gunakan waktunya dengan baik karena ada nanti satu orang yang menjadi penanya ya. Satu orang penanya nanti saya akan arrange itu. Saya akan apa namanya? Saya akan susun siapa yang bertanya kepada siapa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus ada nggak yang bisa bantu saya bawa laptop hari Minggu? Siapa itu? Mbak Wida ya? Yuli. Oke, laptop kamu gimana Mbak? Yang bisa nggak dia proyektornya? Tapi itu besar atau kecil? Oke, bisa. Yang biasa atau yang kecil itu aja, nggak apa-apa. Oke, bisa. Bawa aja ya. PowerPoint. Oke, tapi bacanya bisa kan? Bisa, oke. Nggak apa-apa. Iya.
Iya. Tahu aja. Okay, no problem. Okay, thank you for your favor. Thank you for helping me. Iya. Bisa. In focus. Halo? Iya. Ya. Yang pakai itu di layar itu ada layar yang disambungin ke layar yang itu loh. Proyektor. Ya. Picture-nya. Oh, nggak apa-apa, hanya PowerPoint aja kok. Kalau nanti itu penyambungnya nanti saya ada, nggak apa-apa, bawa aja dulu, nggak apa-apa. Dua-duanya dibawa, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba yang mana yang bisa. Lagian kan supaya bisa browsing-browsing kan, nantinya browsing apa apa yang nggak kurang dipahami gitu. Oke, selamat malam semua. Malam ini kita akan belajar tentang EYD yang sudah diganti dengan PUEB. PUEB ya. Nah, terus kita bahas juga diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. How you choose the word. Ya. Contohnya, kalau kamu mau ngomong, mau berbicara dengan seseorang, pakailah diksi yang tepat. Oke. Diksi yang tepat di sini adalah sesuai dengan situasi kondisi lingkungan fisik. Oke, itu yang pertama. Kondisi lingkungan fisik. Terus, kepada siapa kamu berbicara? Dan kepada siapa kamu kepada siapa kita berbicara? Contohnya kalau kepada bayi, kamu nggak perlu bilang, Anda sudah makan, harusnya apa? Sebaiknya apa? Kalau Anda diganti dengan? Iya, boleh. Kamu, adik, atau apalah ya, yang tidak terlalu formal. Oke, kondisi lingkungan fisik. Kalau misalnya, ada nih, teman saya ini, ayahnya seorang guru di kelasnya. Dia manggil ayah nggak di kelas? Manggil apa? Bapak. Iya. Oke. Kita bahas di sini nanti ya, lebih jauh. Oke, now you are a student. So, the motivation for you today is be a student as long as you still have something to learn. And this will all your life. Ya. Ya, jadi jadilah seorang pelajar, jadilah bersikap terpelajar untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, sekarang kita bahas tentang pemenggalan kata. Ini yang belum datang ini Santi belum datang ya. Santi, yang baru datang itu 4 orang. Oke, Ria, Amina dan Santi belum datang. Oke, pemenggalan kata. Kata ini kemarin sudah kita bahas. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Huruf itu terdiri dari vokal dan konsonan. Oke, pemenggalan kata identik dengan penyukuan kata. Coba kalau saya buat Yuli. Yuli itu dipenggal, oh bukan dipenggal, maaf ya. Suku katanya, bukan orang yang dipenggal. Oke, Yuli itu kita penggal, gimana? Yuli atau Yuli? Li, oke. Kalau makanan gimana?
Okay. Yang benar adalah makan an. Karena tidak ada arti nan. Tidak ada arti nan. Nah, karena yang ada adalah akhiran an. Akhiran disebutkan dengan prefix atau sufix. Suffix, ya, suffix bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sufix, ya. Oke. Jadi contohnya saudara. Saudara. Putri. Salah. Yang benar adalah saudara. Oke, masing-masing dulu mengeja namanya sendiri. Mbak Wida, kamu dulu. Oke. Gimana dengan Mbak Yuli? Yuliatin, Yuliatin. Iya. Oke. Okay. Yu li a tin. Ini enggak? Iya, benar. Bisa satu kata, bisa. Oke, okay, saya kira ini sudah paham gampang ini. Oke, okay, pemakaian itu dia pemenggalan kata, tidak ada masalah menurut saya. Ini mah pelajaran anak SMP ini, ya. Ya kan? Enggak lah. No lah. Saya yakin kalian semuanya pintar-pintar. Iya. Iya. Iya, saya gimana ya? Saya kalau ngajar di angkatan 10 itu menggebu-gebu semangatnya karena semuanya itu semangat gitu loh. Nah. Ya. Oke. Okay. Tuh ya. Tuh. Oke, okay. Yang kedua adalah pemakaian huruf kapital. Huruf kapital disebutkan dengan huruf besar. Huruf miring. Oke. Okay. Nanti kalian bakalan buat daftar pustaka, nulis daftar pustaka yang dimiringkan apanya biasanya kalau buku? Nama atau judul? Nama atau judul buku atau tahun? Judul. Kalau di daftar pustaka, judul buku ini dia menjadi miring. Ya, ini dia daftar pustaka. Iya, itu dimiringin. Apa lagi yang harus miring, coba? Kata serapan ataupun kata asing gitu ya. Iya, kita baca dulu nih yang pertama. Yuliatin. Yuliatin lagi, aduh. Maaf sekali. Saya mau bilang namanya Yuli. Yuliatin itu saya buat tadi huruf kecil. Harusnya ini besar, ya kan? Nah. Iya, makanya kita buat huruf besar, orang itu huruf besar karena melambangkan kita adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang ber apa itu makhluk sosial yang tinggi derajatnya, ya. Nah, nama orang huruf besar, terus Tuhan juga otomatis iya, kitab suci. Iya, besar. Hewan juga besar. Iya. Gimana dengan Dokter Yuli? Dokternya besar nggak? Dokter Yuli. No. Iya. Ini dia. Bisa bedain ini. Ada berapa nih saya tulis ini? Oke,
Enggak, ini bukan dari. Ini dokter. Nah, D-nya kecil ya. R kecil ini mengatakan seseorang yang menyembuhkan penyakit itu. Apa sih namanya? Yang kerja di rumah sakit. Profesi. Kalau dokter apa ini? Gelar yang diperoleh melalui S3. Dah. Oke. Iya, ntar kita bahas itu. Kalau D besar R kecil itu dia melalui S3. Udah? Iya, kalau D besar R besar itu seperti Puji Susi Pujiastuti. Dia tuh melalui honoris. Melalui penghargaan. Penghargaan. Tuh ya. Oke. Iya, dokter besar dia, dua-duanya besar ya. SBY juga SBY. SBY itu dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau Pujiastuti, Susi Pujiastuti dia dari Universitas Diponegoro ya, Semarang. Tetap universitas yang berikan, tetapi atas dasar kehormatan ya. Karena mungkin jasanya atau ya jasanya karena apa yang sudah diperbuatnya kepada masyarakat, itulah kira-kira. Oke. Selanjutnya nama orang, tempat Danau Toba juga nama geografi atau tempat Danau Toba. Contohnya Mbak Wida, kamu dari mana? L-nya huruf besar ya. Gimana dengan awal kalimat? Pasti ya, ini P, I. Awal kalimat juga termasuk ya. Oke, saya kira ini nama negara juga Taiwan. T-nya huruf besar. Singkatan, singkatan itu akronim. Tapi tergantung singkatannya. Contohnya kalau misalnya kita katakan UI, UI Universitas Indonesia, besar atau kecil dua-duanya? Oke. Terus Unimed, Universitas Negeri Medan, besar apa kecil? Bisa besar, bisa ke kecil. Bisa besar, bisa kecil, Universitas Negeri Medan. Makanya tergantung. Tetapi biasanya, kalau dia mengambil, contohnya UI kan Universitas Indonesia, diambil dari setiap kata awal, U dan I itu harus huruf besar. Universitas, kalau kita singkat dia, Universitas Negeri Medan, Universitas U, Negeri N, M, Medan. Bisa nggak gini? UNM. Bisa sebenarnya ini UNM ini. Tetapi ini adalah nama untuk Universitas Negeri Makassar. Iya, sudah dipakai gitulah istilahnya. Oke. Kalau ITB huruf besar atau kecil? ITB. Dari Jawa Timur siapa di sini? Siapa kamu? Wida dan? Oh ya. Universitas apa di sana yang ada? Unair. Kalau dia menggunakan Unair huruf besar, bisa juga huruf kecil kan? Tapi kalau dia memakai UA, Universitas Airlangga, dia memakai huruf besar. Kalau Unair, Unair bisa besar, bisa ke, tapi huruf awalnya besar, maksudnya huruf awalnya aja yang besar. UNESA, besar atau kecil? Bisa besar, bisa huruf awalnya aja yang besar ini, kayak buat di chat. Tapi kalau kita buat Universitas Negeri Surabaya, menjadi Universitas Negeri Surabaya, bisa ini. Tetapi ini sudah dipakai oleh siapa? UNS, Universitas apa itu?
Solo, Solo, Surakarta. Oke, paham ya. Oke, kalau UT, UT, Universitas Terbuka, besar apa kecil? Besar, karena dia mengambil satu huruf dari setiap awal kalimat, setiap awal kata, maaf. Oke, saya kira paham di sini ya. Terus, huruf miring. Biasanya digunakan untuk menuliskan bahasa asing. Contohnya, ada yang bisa kasih bantu? Kasih contoh nggak? Apa itu? Aktif. Gimana nulisnya? Coba diketik di chat box. Ah, gimana maksudnya? Boleh, ya. Contohnya gini. Iya, boleh. Bisa juga istilah juga termasuk ya. Istilah asing. Contohnya bisa juga istilah yang mengatakan negatif. Tahu negatif? Contohnya apa? Dia adalah seorang PSK. PSK-nya dia dimiringin. Apa ini PSK? Pekerja seks komersial. Ini untuk mempertegas boleh. Bahasa asing juga boleh. Contohnya, kalau misalnya kalian misalnya bahasa daerah juga boleh loh. Contohnya gini. Bahasa Jawanya upacara pemberian nama pada anak itu apa sih namanya? Apa? Apa? Nah, coba ketikkan dulu, Mbak. Saya nggak tahu nih. Tingkepannya. Oke. Contohnya kita buat sepasar. Oke, sepasar ya. Contohnya saya buat ini judul penelitian saya. Peranan ibu dalam sepasar. Oh, sama. Oke. Peranan ibu dalam sepasaran. Di apa dal peranan ibu dalam sepasaran di oh sepasaran bayi ya maaf ya karena saya nggak bayi lagi jadi nggak tahu di kalangan masyarakat Jawa ini judul penelitian saya jadi yang di garis miring di sana yang mana? Sepasaran. Mengapa di garis miring? Karena ini. Iya, istilah khusus khusus bagi saya gitu. Bukan bagi saya, bagi orang yang non Jawa. Selamat datang Mbak Aminah. How are you doing? So because
Since you are late, come into class. Please tell your friends why you are late. In English. Tell the reason. Tell the reason. Reason, what are your reason? Why do you late? Tell the reason. Okay, on duty. Dia, okay, siapa namanya? Amina ya. Amina, ya. Yeah. A-nya huruf besar ya. Oke, okay. Ya pasti karena kan kita membahas ini tadi, Mbak. Yang ini huruf ini. Modul 5. No. Oh, sudah ya? Maaf. Oke. Okay. Now. Oke. Okay. Halaman 55. Oke, okay. Kita tulis ya. Amina bukan saya hanya menyentuhkan, maaf, Mbak. Amina sedang apa tadi kata dia? On duty. Oke, okay. On duty-nya artinya apa itu? Sedang, iya. 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 Yang ini dia diapain tadi, Mbak? Di garis. Iya, garis miring. Bisa ya? Ini halaman 57, maaf, 57 sekarang. Iya. Mekuansia. Oke. Okay. Oke, sekarang huruf tebal. Huruf tebal. Huruf tebal biasanya diserahkan pada si penulis. Oke, okay, terserah. Diserahkan, ingat ini. Diserahkan kepada si penulis. Siapa nih yang keluar ini? Mbak Yuli di mana? Yuli and... Satu lagi siapa nih yang keluar? Kok empat? Empat. Oh, Ria. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ya sudah. Mungkin. Oke. Okay. Ya, oke, okay, tidak masalah. Jadi, biasanya diserahkan kepada si penulis, tapi kalau di dalam penulisan akademik, dalam penulisan skripsi, maka bab, subbab, subbab itu apa? Anak dari bab. Atau hal penting yang ingin dipertegas. Bisa ya? Coba lihat halaman 57, 57, 5.7. Nomor 2. Nomor 2 ada di sana dia huruf miring. Penulisan huruf miring ditebalin enggak? Halo? Enggak, maksudnya itu yang nomor 2. Nomor 2 halaman 57. Di modul. Ditebalin enggak dia? Itu namanya bab atau subbab? Iya, subbab itu ditebalin ya. Terus lihat lagi dia halaman 53, 5.3. Nah, ditebalin enggak dia? Nah, itulah dia ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke halaman 5.8.
Okay. Ada kata turunan. Kata turunan. Kata turunan ini apaan sih? Iya, kata yang mendapatkan itu ya. Contoh kata turunan. Turunan. Oke, kata turunan ini dia kata-kata yang mendapat awalan dan akhiran, atau bisa juga dia kata yang digabungkan. Oke. Contohnya apa yuk? Buat satu kecuali dari sini. Yang dipisahkan dulu, yang dipisahkan contohnya apa? Beritahu, dipisahkan nggak beritahu? Kalau 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 beri tempe. Iya. Oke. Oke. Mendaur ulang ini juga dipisahkan ya. Oke, kalau ini seringkali digabung atau dipisah? Kata turunan apa nih? Digabung atau dipisah? Digabung. Ada kalanya bukan dipisah, bukan seperti ini dia, seringkali bukan. Tapi dia digabung seringkali. Sedia kala digabung atau dipisah? Digabung atau dirangkai. Bumi Putra juga di ini. Oke, terus orang tua ini dipisah atau di ini digabung? Digabung. Yang bilang dipisah siapa, yo? Oke, saya tanya satu-satu nih ya, saya tanya satu-satu. Aminah, gabung atau pisah? Ini, orang tua. Disatukan ini Aminah ya, Aminah. Oke. Neneng. Neneng. Oke. Neneng, 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 neneng. Neneng itu dipisah ya? Oke, neneng. Satu-satu. Oke. Nuriawati, Nuriawati. Orang tua dipisah atau digabung? Dipisah, Nuriawati. Santi, penulisan orang tua dipisah atau digabung? Oke, kita skip aja. Wida. Siapa yang nyanyi lagu Batak itu? Siapa yang nyanyi lagu Batak itu? Siapa yang nyanyi Batak itu? Temannya Mbak Nuri ya? Oh. Gak masalah, gak masalah. Iya, aku pikir tadi. Oke, iya. Satu pertanyaan aja ya Mbak Santi ya. Orang tua digabung atau dipisah? Ini penulisannya. Oke.
Mbak Wida, Wida, kamu dibilang digabung atau dipisah? Wida, oke. Mbak Yuli, kamu bilang gabung atau pisah? Thank you for your explanations. Okay. Berarti orang tua bisa digabung, bisa dipisah, tergantung kon. Kalau kamu yang mana, Mbak, di sini? Kamu yang mana, orang tua atau orang ini atau ini? Oke. Oke, bercanda ya. Saya bilang gitu supaya diingat. Oh, tadi kan Sir Sandro bilang, saya ini yang mana? Berarti makin ingat nanti kan? Oke, okay, penulisan nama hari dan bulan. Oke, okay, sudah. Kita bahas lagi penulisan nama hari dan bulan. Nama hari dan bulan itu dua-duanya dia di huruf besar ya di awal. Tapi kita bahas dulu. Senin atau Senen? Kan ada pasar Senen. Pasar Senen? Iya benar ya, biarin gitu ya. Rabu atau Rebo? Rebo. Oh. Viral ini ya. Rabu, iya ini yang benar, Senin. Jumat atau Jumat? Belakang atau depan? Halaman berapa ya? Ini yang benar. 5-10. November atau November? Februari atau Februari? Oke. Paham ya? Ini dia dipengaruhi bahasa daerah. Orang Jawa sering sekali bilang rebo. Ini bahasa Puke ya. Pucetau, putong. Itien-tien. Oke. Okay. Kalau Senin ini dipengaruhi oleh apa? Bahasa apa nih? Enggak, kalau Senin. Enggak, ya, suku di Jakarta, suku apa di Jakarta? Betawi, kayak gue nih orang Jakarta. Makanya gue bilangnya Senin. Lo masuk sekolah enggak hari Senin gitu ya. Oke, ini kalau Jumat ini dipengaruhi oleh apa? Bahasa Arab. Bahasa agama. Mana ada bahasa agama? Ini dipengaruhi bahasa apa ini? Kalau November P. Jawa, Batak juga boleh ya. Batak juga boleh. Orang Batak
Oke, paham ya. Oke, ini dipengaruhi oleh masyarakat bahasa lokal. Bahasa lokal atau bahasa lokal itu kalau dalam bahasa Inggris namanya vernacular language, ya. Oke. Iya. Itu artinya bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa lokal itu vernacular language, bahasa Inggrisnya. Ada lagi istilah ini istilah di dalam sosiolinguistik, lingua franca. Apa lingua franca ini? Bahasa penghubung. Ada lagi mother language. Mother language bahasa apa ini? Bahasa ibu. Oke. Bahasa, jadi misalnya kalau saya beli cancuna ica ke presoti, saya pakai saya apa lingua francanya, lingua francanya? Mandarin. Kalau lingua franca kita sekarang bahasa apa? Indonesia. Paham ya arti lingua franca di sini? Iya, oke. Selanjutnya, penulisan nama negara. Afghanistan, bukan, maaf, sama ya? Ya, ini yang berbeda di sini mananya? Ya, beda hanya Afghanistan. Ini yang benar. Fokus. Kenapa di mute? Suara siapa itu? Ya. It's okay kalau di mute, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Okay. Never mind. Take it easy. Take your time. Semua. Okay. Oke. Okay. Okay, Aljazair bukan Aljazair. Yang benar ada Z ya. Ijazah atau Ijaza? Pakai Z atau J? J. Z, Ijaza. Okay. Cina bukan China. But when it comes to English, okay, repeat after me. When it comes to English, what we use? China. Coba terjemahkan when it comes to English, apa artinya itu? Kembali. Sudah belajar translation kan? Ketika berbicara bahasa Inggris, karena ingat, translation itu tidak bisa diartikan secara kata per kata. When it comes to English, so pakailah itu tadi saya bilang, pakai kalau misalnya kalian mau bahasa Inggrisnya lebih keren, pakai istilah-istilah seperti ini. When it come to English, it has something to do. Nah, masih ingat nggak kemarin? It has something to do with, yang gitu ya. Oke. Okay. Okay.
Ethiopia, bukan Ethiopia. Salah. Ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Santa Lucia, bukan Saint Lucia. Bahasa Inggris. Nah, bisa aja. Tergantung kita konteksnya pakai mana. Ini dia orang Indonesia. Oke, yang menggunakan. Contohnya lagi gini. Belanda. Belanda itu dia negara apa itu kalau dalam bahasa Inggris? Netherlands. Okay, when you use English, when it comes to English, you should say Netherlands. But when it comes to Indonesian language, you should say Belanda. Paham ya? Okay, Uzbekistan bukan Filipina. Bukan Filipina. Uzbekistan bukan Uzbekistan. Maaf. Terus Filipina. Kalau bahasa Inggrisnya yang mana nih? Mana? Philippines. No lah, no ini. Yang Philippines. P. Yang ini, yang bahasa Inggrisnya ini. Ini yang. Iya, ini. Yang kedua ini. Iya. Oke. Okay. Bendera Filipina yang mana di sini? Warna apa? Mana? Oke. Okay. Gak apa-apa, dengar aja ya. Oke, okay. Uzbekistan yang mana? Oke, kita skip dulu ya. Saya nggak lupa juga. Saint Lucia yang mana? Ini. Ya. Kalau China yang ini ya. Aljazair yang ini. Ethiopia yang ini. Terus lupa deh, udah forget it. Oke. Okay. Oh ya, yang ini Afghanistan. Oke. Okay. Sudah paham ya? Sampai di sini bisa, Mbak? Paham. Mengapa saya buat gambar gini? Supaya peta. Kita nggak belajar peta di sini. Karena but I like your answer, really. Halo. Oke, saya buat jawaban saya ya. Saya buat. Oke. Sudah dibaca? Supaya lebih menarik aja. Oke. Okay. Kata ganti kau. Kau Widayanti lagi di mana? Bisa enggak gitu? Itu dipisah atau digabung? Kau Widayanti. Dipisah ya? Kau Widayanti lagi di mana? Oke. Kata ganti kau, kita lihat nanti dia, tergantung. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Membingungkan ya. Contoh, kau ambil atau kau ambil, digabung atau dipisah? Oke. Digabung dia, karena dia
diikuti kata yang mengikuti mengikutinya. Kecuali, ya kecuali tadi nama, karena kalau kita buat Kawidayanti namanya jadi rusak kan. Tetapi kalau misalnya kau ambil itu dia digabung. Sudah? Kalau punya kau, punya kau, gabung atau pisah? Dipisah, karena tidak ada kata yang mengikuti. Orang Batak ini ngomong ini. Mana punya kau, katanya ya. Dasar kau anjing atau dasar kau anjing yang mana? Di mana? Dipisah ya? Kan ini tadi kan? Inilah yang benar. Digabung. Karena dia ditulis serang dengan kata yang mengikutinya. Oke. Sama, oh ya, sama tadi seperti iya, kau Widayan Widayanti. Jadi yang mana nih? Iya, ini. I want to make you confused. Okay. But thank you for your concentration, ya. Tetapi, dalam KBBI, bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak dijumpai contoh penggunaan kata kau. Karena tidak ada aturan yang fix tentang ini. Okay? Tetapi biasanya kalau serangkai dia diikutinya. Kecuali dia seperti kata kau Widya, kau Santi, kau Nuriati, atau kata orang, kata ganti orang gitu ya. Oke. Terus kata depan di dan ke. Maaf, di dan ke. Halaman berapa tuh? 5, 12. Contoh. Di balik atau dibalik, dipisah atau digabung? Oke, kalau dia mengatakan tempat itu dipisah, ingat aja itu. Kalau dia mengatakan tempat, itu dia dipisah. Paham ya sampai sini ya? Mbak Yuli paham nggak? Kalau misalnya di balik gunung gimana? Di balik gunung dipisah nggak? Iya, di balik gunung. Dianu. Balik gunung itu tempat enggak? Dipisah. Coba Mbak Wida, di balik tangannya. Iya, paham ya sekarang ya? Tergantung di atas meja berarti dipisah. Oke, di atas semuanya di mana semuanya? Ada nggak tempat semuanya? Coba gini, di atas semuanya saya berterima kasih kepada Yuliatin. Nah, saya tulis ya. Di atas semuanya saya berterima kasih kepada Dr. Yuli. Dipisah, digabung kan ya?
Paham nggak? Oke, kalau di atas langit dipisah atau digabung? Di atas langit. Dipisah. Kalau di bawah itu tempat nggak? Di bawah apa sekarang? Coba. Ya, dipisah karena dia mengatakan tempat. Oke, coba cari satu kata di bawah yang digabung. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Dipisah. Karena di atas itu bisa kita gunakan menyatakan sesuatu yang bukan tempat. Di atas kesalahan saya, katanya. Ada tempat kesalahan. Nggak ada, kan? Paham ya? Oke. Singkatan ataupun akronim. Contoh. Pemilu. Pemilu ini huruf kecil atau huruf besar P-nya? Oke, saya buat contoh. Pemilu tahun ini saya memilih Widayanti sebagai ketua kelas. Oke. Iya, inilah pemilu pertama yang saya ikuti. Ini dia pertama itu ya, maaf, bukan pertama, pertama. Kalau pemilunya di tengah kalimat, P-nya huruf kecil atau besar? Kecil, oke, paham. Singkatan orang, contohnya Endang Yuliatin. Nama akhirnya siapa lagi? Nama lengkap kamu siapa, Mbak? Ya, nama lengkap kamu siapa? Biar saya tulis. Oh, itu aja ya. Oke. Wow. Luar biasa. Oke, itu E titik Yuliatin. Oke. Atau nama saya ya. Kalau mohnya huruf besar nggak? Ya. M bisa juga gini. Sama ya, sama. Oke. Bentar. Nah, terus, nah itu dia, paham ya? Gelar, ini dia, lihat ini, tidak ada spasi, apa saya katakan Mbak, ini dia tidak ada spasi, sedangkan ini ada spasi, paham ya? Ini dia mengatakan nama. Ini mengatakan gelar. Oke, nanti gelar kamu apa nih, Mbak Yuli? Oke. SS. Sarjana apa itu? Oke. Endang Yuliatin. Oke. Oke, ini dia MED dan dia di akhir ditulis titik. Karena apa? Disingkat dia. Disingkat berarti di full stop. Gitu ya? Oke. Tetapi kalau misalnya ARC, apa itu kepanjangan ARC? Seperti yang kamu punya.
Iya, tenang, benar sekali. Ada nggak dia di titik di sini? Tidak ada, karena tidak mengatakan gelar. Sudah? Kalau Ede Nurhalim, ada nggak titiknya di sini? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanyalah gelar. Paham? Oke, SIM. Apa ini SIM? Surat izin mengemudi. Oke, terus ini lagi. Singkatan lambang kimia. CU, ZN, KG, kilogram. Apa ini? Coba sebutkan satu lambang kimia. Apa? CE2. Saya taunya hanya ini aja. H2S. Tahu H2S? No. H2S. H2S itu adalah sulfur atau kentut. Buang angin. Paham ya? Iya. Boleh. Siapa tadi yang mau permisi? Nah, sering kali ya, Mbak, gitu ya. Oh. Bunga desa. Oke. RP, RP itu apa RP? RP rupiah. Kalau Taiwan apa dia? Taiwan apa? Ini ya, paham ya? Siapa itu? Siapa yang berbisik itu? Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Penulisan angka dan lambang bilangan. Abad berapa ini? Iya, 12. Bisa nggak gini? Bisa nggak gini? Bukan. Iya, Mbak. Bisa nggak gitu? Bisa ya? Nggak bisa. Ini nggak bisa ditambahin ke. Nggak bisa. Karena ini sudah menyatakan ke. Iya. Karena dia Romawi. Tetapi kalau abad ke-21 dia pakai ini juga, bahkan pakai ini. Iya. Iya. Bisa? Bentar ya. Oke. Terus kalau ini tadi huruf Romawi tingkat 5 pakai ke enggak dia? Ke enggak? Enggak, ini benar ya. Kalau saya buat gini bisa enggak? Kalau gini ini saya buat di chat box ya, saya nulisnya di papan tulis susah. Saya buat ini tingkat ke tingkat kelima. Benar nggak ini?
Ya, kalau pakai angka harus ada stripnya. Berarti ini salah ya. Oke, sudah. Kalau dia menggunakan huruf semua, dia seperti ini, tingkat kelima. Iya, karena pernah saya buat, karena pernah ada orang buat, ada buat gini, tingkat kelima. Ini salah atau salah? Gini, gini. Oke, saya tulis di sini. Ini salah atau salah? Salah. Ya. Nah, ini yang benar ya. Oke, saya ini yang terakhir. Menuliskan angka dan lambang bilangan. Neneng, Wida, Santi, dan Yuli lahir tahun 2000. Ingat ini. Iya, bukan ini. Paham ya? Karena ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Eh, maaf, bukan ini. Ini sama dengan ini. Oke, ini sama dengan ini. Oke. Yang mana? Coba. Yang ini, yang ini. Ini, 2000 strip an tanpa spasi. Tanpa spasi. Paham? Siapa tuh yang pasang musik itu? Ayo. Oh. Enggak apa-apa kok. Cukup menghibur. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah, enggak masalah. Kan saya bilang, saya kan cuma nanya, cukup menghibur. No problem. Oke, penulisan unsur serapan. Kata serapan itu adalah kata yang diserap atau dipinjam dari bahasa asing. Contoh, reshuffle. Reshuffle ini artinya apa, Mbak? Kalau di dalam kabinet biasanya dia pergantian kabinet atau menteri ya. Oke, supaya lebih keren, maka bahasa koran seperti ini. Presiden Jokowi mereshuffle para menterinya. Bukan menggunakan seperti ini. Presiden Jokowi mengganti menterinya. Kalau kamu baca koran, judulnya lebih keren mana? Yang pertama saya bilang atau yang kedua? Reshuffle. Karena apa? It attracts you. Menarik perhatianmu. Gitu kan? Oke, itu contohnya. Contohnya lagi seperti ini. Para mahasiswa angkatan 10 Universitas Terbuka Taiwan melakukan long march. Bukan apa? Long march apa? Jalan santai kira-kira gitu ya. Yang sangat panjang. Oke, itu dia penulisan unsur serapan. Ada yang mau buat satu? Diketik ayo, diketik. Atau diucapkan juga boleh, ayo, nggak apa-apa. Mbak Aminah, kamu mau nggak? Hah? Buat kalimatnya. Pertama atau kedua?
Iya, pertama atau kedua? Huruf kecil atau besar? Nah. Oke. Bisa nggak seperti itu? Bad moodnya di apain? Dimiringin. Karena itu bahasa apa itu? Bahasa asing. Lagi bad mood nih. Ya, gitu ya. Oke. Tapi jangan sampai kamu nanti ngirim SMS ke teman lagi bad mood, cari apa namanya? Fasilitas italik di handphone-nya nggak ketemu. Nggak ada ya. Iya, di WhatsApp ada. Kalau di Messenger nggak ada. Nah, bisa ya kalau pakai laptop ya? Contoh mah. Saya juga belum. Oke. Yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Itu juga standarisasi. Standarisasi. Itu dia apa namanya? Berasal dari bahasa apa itu standarisasi? Kata apa masalah? Standar dari sampai sini kan? Standarisasi itu dalam bahasa Inggris apa namanya? Coba translate. Iya. Oke, implementasi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya implementation. Oke, terus gini. Kaidah C. Ingat di sini ya, kaidah C ini PowerPoint-nya. Kaidah artinya huruf ya, bisa huruf. Construction. Ini kita lihat C di sini. Kalau construction ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi apa? Construction itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi apa? Bahasa Indonesia, maaf. Nah, yang berubah apa? Iya, dari C menjadi K. Oke. Ini dia penulisan unsur serapan dari C jadi K. Contohnya apa lagi? Iya. Ada lagi yang bisa? Iya, agriculture, agrikultur. Ya. Terus production, maaf. Production ya, bukan produk, saya salah. Production menjadi produksi, maaf. Bu, salah ya, gini ya. Gini, kalau dia agriculture menjadi agrikultur. Ini dia PH, coba PH, fase menjadi fa. Ini kaidah PH, fase jadi fa. Coba tulis mbak, kamu tulis dulu biar temanmu bisa lihat. Oke, ya benar. Tatar.
V menjadi F. Ayo, apa? V menjadi F. Aktif menjadi aktif. Ayo, V jadi F. V jadi F. Ayo, kamu tulis dulu, Mbak. Kamu tulis favorit yang mana? Tulis, 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 tulis. Oke, tulislah, tulislah. Ayo, ditulis. Mbak Yuli juga kamu tulis, ayo. Oke. Mbak Yuli kurang tepat itu favoritnya. Oke, saya perbaiki ya. Iya. Sama aja ya. Sama aja ya. Iya, sama sih sama. Ayo, saya kamu tulis aja nih, saya bantu ya. Aktivitas ayo, kamu ganti ayo. Oke, ayo kamu tulis dulu, Mbak. Activity jadi aktivitas ayo. Oke, iya benar. Bisa sampai di sini? Oke, sudah capek belum? Lumayan. Oke. Oke. Mbak Neneng gimana? Neneng. Iya. Activity V menjadi F. Jadi kalau kamu buat nama anak Vivi, ini bukan apa? Ini apa nih? Nama barat bukan Indonesia. Jadi namanya seharusnya adalah V. Gini. Kalau nama suka-suka ya. Nah, oke, itu hanya bercanda aja ya. Ya, ini tidak benar kalau nama tidak. Tidak ada aturan baku untuk nama. Oke. Terus kita bahas ini pemakaian tanda baca. Nomor. Oke. Contohnya, tanda baca titik sudah paham ya. Ini titik. Contohnya, ini tadi dokter ini. Terus saya buat lagi. Apa lagi? Yang terhormat, YTH. Paham ya? Oke. Gimana kalau dengan titik dua? Ini. Contoh boleh. Oke. Oke, benar. Kalau titik koma gimana? Ayo. Yakin? Coba kamu googling dulu, Mbak. Ayo. Ya. Ayo. Oke, saya buat ya. Oke. Sebentar ya. Setara dia. Sebentar.
Rebot ya. Oke, sebentar. Titik koma sekarang. Titik koma. Iya. Iya, sebentar ya. Sebentar, ini saya lagi nulis. Sebentar, sebentar. Sebentar, saya lagi nulis ini. Bentar. Sebentar, ya setara dia, sebentar ya. Saya lagi nulis ini. Laptopnya ini lagi lama nih nulisnya. Oke. Bisa nggak dipahami itu? Itu contohnya. Iya. Itu dia menyatakan setara. Kalau titik dua bisa juga mengenai kutipan dari buku. Ini 1990 ini mengatakan apa? Mengutip dari buku. Tahun. Kalau ini 56-nya? Halaman. Iya, itu nomor tapi halaman. Kalau gini contohnya, menurut ini saya buat buku ya contohnya. Menurut Sandro 2005 tahun berapa sekarang? Oke. Oke. Menurut Sandro 2018.45, 2018.245, 2018 adalah tahun. 45 adalah halaman 45. Kita mengutip buku yang ditulis oleh si Sandro, gitu. Bukan, titik 2. Oke, tetapi tadi kalau misalnya dibutuhkan seorang karyawati berbadan sehat, bla 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 bla, itu dia titik koma. Oke, bisa ya? Oke, contohnya tanda hubung. Ini masih ingat nggak kalau dia angka tadi 2000-an tadi Endang, Yuliatin, Widayanti, Santi lahir tahun berapa? Nah, tapi bohong kan? Sama seperti ini 9. Oh iya. Tahun 2000 dia lahir. Waduh, enggak lah. 90-an. Oh, nggak apa-apa, no problem. What means age, ya kan? What means age? Age is just a number. Tapi deh. Iya. Nggak apa-apa kok. Saya aja sudah usia 40 masih terasa muda. Oke. Okay. Terus tanda hubung. Ini juga tanda hubung bisa menggunakan kata ulang. Contohnya apa? Kupu-kupu. Apalagi? Kunang-kunang. Main-mainan, bahkan yang ditambahi imbuhan atau akhiran. Terus dewa-dewi, hilir mudik bisa enggak? Nah, hilir mudik. Terus
1 sampai 2 abad. Ah. Terus online learning bisa juga seperti ini. Tapi bisa juga seperti ini. Sama, keduanya boleh. Terus iya, boleh. Xiao atau apa? Bahasa Mandarinnya sore apa itu? Xiao ya. Oh, Xiao. Oh. Kapan-kapan ajarin saya bahasa Mandarin ya. Siapa yang bisa bahasa Mandarin? Gentlemen. Oke. Ya, nanti Mbak Yuli ajarin saya ya, Mbak Yuli ya. Oke. Ya, kapan-kapan saya mau diajarin bahasa Mandarin. Oh iya. Wah. Iya. Coba jelaskan itu. Enggak bisa bisa. Belum. Enggak ada yang dengerin ya? Ada yang dengar karena bahkan kita semua dengerin. Karena dengarnya enak gitu ya. Makanya enggak ada yang apa namanya? Kayak suara penyanyi gitu. Makanya didengarin semua. Enggak masalah, nanti kalian Mbak Aminah dan Mbak Yuli language change aja, language exchange juga boleh. Nah, jadi supaya kalian menjadi polyglots. Apa itu polyglots? Iya. Saya bisa banyak bahasa, bahasa tubuh. Bahasa kalbu. Iya. Pengalaman ya. Oke ya, kita lanjut. Tanda elipsis itu adalah 3 ataupun 4 di titik. Iya. Contohnya, ketika kita mengutip pendapat dari Yuli, buku Yuli. Yuli berpendapat bahwa pendidikan adalah sangat panjang sekali. Contohnya, kalau ditulis sampai 5 paragraf, maka ambil yang pentingnya saja, maka ini aja. Yuli mengatakan bahwa pendidikan adalah titik-titik-titik yang memanusiakan manusia. Saya tulis ya. Nah, menurut Yuli 2017, tahun 2017 bukunya Yuli, halaman 50. Menyatakan bahwa
Ntar, pendidikan adalah mungkin titik-titiknya itu adalah banyak sekali pengertiannya yang tidak penting. Jadi kita hanya ingin intinya pendidikan adalah yang memanusiakan manusia. Nah, jadi titik-titiknya itu adalah pergantian, penggantian dari panjangnya kalimat itu. Bisa? Paham. Mbak Neneng Nuriati, paham nggak? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Tanda tanya. Nah, ini dia, ingat aja, dipakai dalam 5W tambah 1. Nah, apa itu? Apa, what, when, why, who, apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Oke, bagaimana. Terus, tapi bisa juga tanda tanya gini, tidak menggunakan ini. Contohnya apa, Mbak, kemarin saya bilang? Sudah, ayo buat tanda tanya tetapi tidak menggunakan apa, siapa, di mana, mengapa, dan itu temannya itu. Sudah makan kamu? Bisa kan? Kamu sudah H2S? Nah, itu ya. Nah, itu tadi kan kita kan bahas itu tadi kan. Kalau dia H2S, dia di iya, enggak apa-apa. Kalau unsur-unsur apa lambang kimia itu dia disingkat. Disingkat ya. Seperti ini tadi, Mbak. Kamu lihat di sini ya, yang ini. Aku tunjukin lagi nih, saya tunjukin lagi. Udah hilang. Ya. Oke. Oh, tadi Mbak Nuriawati yang nggak bisa lihat slide-nya ya? Oke, maaf. Ini saya mau nunjukin slide-nya, malah nggak bisa ditampilin ya. Oke. Oke, tanda kurung dan tanda kurung siku. Nomor 17. Nomor 18. Tanda kurung. Contohnya apa, Mbak? Ini. Ini, lihat ini. Di slide sudah dilihat. Kita semua, oke. Dalam kurung, kita semua siapa itu? Tutor dan mahasiswa. Dispesifikan lagi, mahasiswanya siapa? Angkatan 10. Angkatan 10 yang lebih spesifik itu namanya tanda kurung siku. Bisa ya? Iya. Oke. Iya. Yang lebih spesifik pakai yang mana? Siku atau lengkung? Oke, buat dong satu, Mbak Yuli. Kalimat. Dan Sandro. Oke. Pelayatan tadi ya. Melayat gitu ya. Oh. Kirain melayat. Oke. Paham ini dia sudah paham saya rasa. Terus yang ke nomor 18 adalah tanda petik dan petik tunggal. Oke, contohnya gini. Dia
mengatakan, ini bisa di novel ya. Nah, aku mencintaimu, Wida. Oke. Bisa ya? Terus gini bisa juga. Kalau ini dia kan, kalau ini dia tanda petik dua atau tunggal dua. Kalau tanda petik tunggal untuk apa biasanya? Tanda petik tunggal yang satu petiknya gini. Contohnya gini. Maaf. Iya, tapi dia gini. Itu tadi. Biasanya tanda petik tunggal untuk menyatakan negatif. Contohnya, dia adalah PSK. Ini dia mau menyoroti PSK, mempertegas juga gitu ya. Tetapi kalau ya, kalau dia lebih negatif kontennya biasanya itu pakai negatif. Oke. Iya. Karena apa? Karena mawarnya dia mau ngapain dia? Iya, karena dia mau menjudi, tahu menjudi? Iya. Menjudi, menjual diri. Gitu ya. Nama saya Mawar. Karena dia ingin, nama saya Mawar. Bentar ya, saya buat ini. Artinya dia ini. Nah, kira-kira begini. Kalau Mawar dia di sini mengatakan nama yang sebenarnya enggak? Samaran. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita masuk kepada konsep diksi. Diksi ini sama dengan pilihan kah? Kata. Oke, dimaksudkan untuk memahami makna kata, tetapi juga ini dia tidak hanya memahami makna kata tetapi juga memilih kata yang cocok. Contohnya, kalau saya bilang seperti ini dengan kepada Mbak Yuli. Saya panggil Mbak Yuli. Mbak Yuli, kau sudah makan? Mbak Yuli, kamu sudah makan? Mbak Yuli, Anda sudah makan? Mbak Yulinya pilih yang mana? Kamu ya, kamu. Karena apa kamu? Bukan formal. Oke, karena apa lagi? Lebih akrab. Lebih akrab. Oke, kalau saya katakan ini Mbak Yuli, kau lagi makan. Lebih apa itu? Iya, menjadi dia lebih kasar. Paham ya? Tapi kalau di dalam bahasa Batak tidak kasar, ya kan? Makanya itu dikatakan lain lubuk, lain ikannya. Di mana langit dipijak ya? Kok iya, langit dipijak? Iya. Di mana langit di? Nah, nggak konsentrasi lagi nih. Di mana langit dijunjung? Di situ? Di mana, ayo perbaiki dulu Mbak Yulinya, ayo. Terima kasih. Oke. Okay.
Iya. Asal jangan terbalik aja. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Mana yang lebih efektif, yang benar? Nomor mana yang lebih aktif mana? Nomor satu. Lihat bukunya halaman 528. Sudah? Kalimat yang tidak efektif. Iya. Nah, paham ya? Lagi-lagi saya membuat bingung. Ini dia yang tidak efektif. Yang efektif yang mana? Yang dua. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Saya tahu ini sudah jam 11. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke. Yang mana ini yang efektif? Kata ini kan lebih cocok dia. Nomor dua. Oke. Lihat di situ. Sangat jelas bahwa yang ditanyakan adalah bukan orang dan tidak dapat disilahkan. Paham ya? Paham sampai di sini. Nah, ini dia. Pilih kata yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Itu aja intinya. Iya, oke. Terus yang kedua, ada dia ekonomi kata. Jangan memboroskan kata-kata. Oke. Memboroskan ini, oh ya, jangan memboroskan. Contohnya, ia adalah anak daripada kakak saya. Lebih baik menggunakan apa? Mbak Wida, kamu baca dulu ini. Mana lebih efektif? Efektif, ia adalah keponakan saya atau ia adalah anak daripada kakak saya? Contohnya seperti ini. Minggu yang lalu, minggu yang lalu pukul 1, maaf, bukan. Pokoknya dia bertele-tele gitu ya, janganlah. Dia adalah anak-anak dari anak saya. Cocoknya apa? Dia adalah cucu saya. Oke. Contohnya gini lagi seperti ini. Bisa juga dari sini. Saya suruh kamu belajar agar supaya, itu dia, boros. Saya suruh Widayanti datang ke Taiwan supaya agar, contohnya gini lagi, yaitu adalah pendidikan, yaitu adalah, ini dia boros. Paham ya? Iya, Arinanas. Oke, terus pilihlah kata-kata yang tidak usang dan klise dan usahakan ungkit kata-kata baru, kata-kata baru. Contoh, giginya seperti biji timun, matanya bagai bintang kejora, janggutnya terus pipinya bagai pauh di layang. Oke, ini dia sebenarnya untuk bahasa Melayu. Sebenarnya saya kurang paham ini karena ini dia lebih ke metafor. Metafor itu adalah penggunaan apa? Perumpamaan. Ini dia metafor ya. Tetapi dia contohnya kata-kata yang tidak usang. Contohnya seperti ini. Iya. Kata-kata modern itu contohnya kasih.
Contoh, ada yang bisa buat contoh satu nggak? Nanti saya buat satu lagi. Oke, artinya jangan menggunakan ungkapan ataupun metafor ataupun bahasa-bahasa yang tidak minim, yang tidak dipahami oleh orang lain. Contohnya ini, janggutnya seperti, janggut itu apa sih artinya? Apa itu? Bulu di mana? Rambut di mana itu? Oke, iya, makanya saya tanya, kalau dalam bahasa Indonesia janggut ini apa ini artinya? Rambut yang tumbuh di mana? Di dagu. Nah, sementara di beberapa daerah janggut ini dia sangat negatif. Rambut yang tumbuh di bukan di dagu, di kemaluan. Nah, makanya jangan menggunakan seperti ini, kata-kata yang seperti ini. Paham nggak artinya? Nah ya, artinya gunakanlah bahasa yang gampang sesuai dengan konteks, sesuai dengan lingkungan fisik, dan sesuai dengan kepada siapa kita berbicara. Orang yang kita hadapin siapa gitu. Paham ya? Oke, contoh. Kalau di Jawa itu, sikat gigi atau brus gigi? Itu dia. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia pakai apa? Sikat gigi atau brus gigi? Nah, itulah kata-kata yang tidak usang. Oke, contohnya bilik atau kamar? Paham ya? Contohnya saya tahu. Nah, saya tempe. Nah, saya mengerti. Ini kalau kuping, kalian memilih mana? Kuping atau telinga? Telinga. Ini dia lebih, kuping ini dia lebih ke lokal atau vernacular language. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, pilih kata yang definitif. Definitif artinya lebih spesifik, ya kan? Nah, terarah. Bencana alam itu menelan korban banyak sekali. Banyak sekali berapa? Nah, bencana alam di Palu itu menelan 1.200 korban jiwa. Spesifik nggak? Spesifik. Pilihlah yang ini. Oke, tapi tergantung kata-katanya. Tetapi kalau dia tidak bisa dihitung, gunakan banyak sekali. Rambut di kepala saya sebanyak 5.000, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa kamu hitung rambutnya? Cocoknya adalah rambut di kepala saya banyak sekah. Oke, kalau ini mana pilih mana? Uang saya 5.000 atau uang saya 5.000 NT atau uang saya banyak sekali, mana yang kalian pakai? Banyak sekali, berarti 5.000 banyak sekali bagi kalian. Itu tadi, karena banyak sekali itu dia tidak mutlak, tidak spesifik. Sama seperti ini. Widayanti sangat jelek. Benar apa benar? Salah. Salah. Bagi saya Widayanti sangat cantik. Seperti itulah penggunaan kata-kata yang definitif. Karena dia, karena penafsirannya bisa berbeda. Banyak bagi orang lain belum tentu banyak pada saya. Paham ya? Terus yang keempat, pilihlah kata-kata yang santun, berhalus kata-kata yang kasar. Contohnya, maknya, bukan. Maknya ternyata seorang pelacur. Ini tidak sopan kan? Iya. Contohnya ini lagi, TKW dan PMI. Pilih mana? PMI.
Palang Merah Indonesia ya. Bukan, sekarang udah diganti lagi. PMI, Pekerja Migran Indonesia. Oh my gosh, why don't you know this? Iya, karena pekerja bisa dosen, bisa guru, bisa petani, bisa apalagi semuanya. Sedangkan buruh itu dia lebih dianggap rendah. Ya kan? Benar nggak? Iya, karena buruh itu dia dianggap rendah penggunaan kata buruh. Kalau pekerja, oh, buruh maksud saya buruh. Buruh. Oke, jadi jangan saya jangan. Jadi bahkan presiden adalah seorang pekerja. Karena dia bekerja untuk melayani gitu. Oke, terus tenaga kerja wanita. Pertama sekali saya mendengar kata tenaga kerja wanita, yang di benak saya itu apa? TKW, tenaga kerja wanita. Itu artinya orang yang disiksa, orang yang di apa lagi? Deportasi, orang yang tidak berpendidikan. Nyatanya itu apa? Salah gitu ya. Itu hanyalah stereotype. Tetapi dengan menggunakan PMI itu lebih baik. Iya. Iya. Ya, apa itu tadi PMI? Apa tadi PMI? Palang Merah Indonesia. Oke, contohnya berarti gini ya. Para PMI dari Taiwan mendonorkan darah untuk PMI. Bisa? Iya, kurang spesifik. Yang benar. Kalau gini bisa kan? Para PMI. Terus ini dikurung lagi nih seharusnya. Tapi saya nggak... bentar. Bentar ya. Oke. Ini. Coba baca itu. Enggak, mulai para PMI. Bisa ya? Kalau gini bisa enggak? Yang saya baru tulis. Bisa. Oke. Pilihlah kata-kata yang enak dibaca dan enak didengar. Dia adalah seorang operator. Biasanya adalah operator itu apa? Orang yang bekerja di bisa. Operator itu adalah seperti karyawan biasa yang mengangkat telepon, yang segala-galanya dikatakan operator. Operator itu untuk memperhalus dari bahasa kuli. Tahu kuli kan? Enggak, bukan. Kuli ayam, kuli tangan. Bukan ya, kuli jeruk. Ada enggak? Kulit yang benar. Kalian nggak konsentrasi lagi nih. Sudah ngantuk ya. Oke. Okay.
Okay. Jadi, jangan sekali-sekali menggunakan ini. Why? Because you are worth it. Paham maksud saya nggak? Jangan menggunakan kata-kata yang ini karena kita adalah orang yang berharga. Pakailah ini. Ya nggak? Benar nggak? Saya ini operator saya gitu. Operator rumah tangga gitu. Oke. Enggak. Kalau itu tadi, apa namanya? Ya, istilah-istilah yang seperti inilah ya. Maaf, bukan saya menyinggung ya. Saya menggunakan kata ini. Iya, maaf ya. Bukan saya minta maaf sekali, bukan saya menyinggung, bukan. Ini hanya untuk belajar semata. Kalau dikatakan seperti itu, saya juga apa cok? Saya juga di sini sambil bekerja kok. Jadi, kita sama sebenarnya. Oke? Okay? Iya. Kita adalah apa tadi? PM? Iya. Iya. Saya mengajar, saya juga kerja part-time di hotel, pernah di restoran juga pernah. Nah, sama. Tapi saya tidak menggunakan kata ini, gitu. Oke, okay, sudah? Oke. Okay. Aduh, oke, okay, pilihlah kata-kata yang dengan tepat. Contoh, anak itu makan permen karet. Oke, bisa nggak dimakan permen karet? Nah, karena kalau dimakan biasanya akan ditelan kan? Nah, dia makan jus, bisa nggak? Makan es krim atau minum es krim? Serius nih? Iya, yeah. Oke. Okay. Terus, pilih kata kerja aktif kecuali terpaksa. Jadi nanti kalau kalian buat skripsi ataupun karya ilmiah, selalu buat kata aktif. Saya mencuci baju. Lebih efektif daripada baju dicuci oleh saya. Iya kan? Iya. Yeah. Oke, okay. I wash my clothes instead of my clothes was washed by me. Iya kan? Sudah bertele-tele, panjang, tidak efektif, itu dia. Nah, kecuali terpaksa. Oke, mungkin itu dia mengatakan, dikatakan oleh dia, gitu kan. Said by he or her. Nah, oke. Oke. Contohnya gini, saya mengatakan seperti ini. Ini dia kasus yang terpaksa. Aminah mengatakan bahwa dia dipukul oleh seseorang. Ya kan? Dipukul itu kan terpaksa kan kasusnya? Nah. Enggak mungkin dong kita bilang seperti ini. Aminah memukuli oleh seseorang atau memukuli enggak boleh ya. Oke, itu dia terpaksa. Terus contohnya gini. Linda menyetrika baju setiap hari. Ini dia lebih efektif daripada baju disetrika oleh Linda setiap hari. Ini dia. Nah. Terus pilih padanan kata yang ada untuk menghindari pengulangan kata yang berlebihan. Oke. Okay. Apa maksudnya ini? Padanan kata yang ada. Apa? Iya. Padanan kata apa? Arti padanan apa itu? Sinonim. Lebih bagus ibu atau emak? Emakmu atau ibumu? Ibumu. Ayahmu atau bapakmu? Ayah lebih sopan ya. Kalau mengatakan orang tua. Ya. Oke, tapi itu tergantung lagi kemana kita bawa konteksnya, ke kebudayaan atau nasional gitu ya. Oke, pembentukan istilah konsep awal dihasilkan oleh ilmuwan Indonesia, konsep baru modern datang dari luar negeri dikembangkan dengan istilah asing. Contohnya penerjemahan langsung.
Penerjemahan langsung berarti penerjemahan yang langsung secara literali. Sedangkan penerjemahan dengan perekaan berarti mereka, meraba. Berarti dia tidak fix, menciptakan istilah baru. Contohnya, catering. Catering itu adalah apa? Jasa boga. Oke, kalau saya juga berkata lebih keren gini. Saya pestanya akan memesan catering. Oke. Lucu nggak kalau saya bilang gini? Saya akan menyewa jasa boga untuk pesta saya. Tidak efektif kan? Nah, walaupun bahasa Indonesia tidak efektif. Karena catering ini sudah istilah baru, sudah diterapkan di dalam apa? Penerjemahan di dalam bahasa Indonesia. Konsep baru dia sudah. Oke. Contohnya gini. Sound system, suara sound systemnya itu sangat jelek. Tata suaranya sangat jelek. Tata suara apa? Kan jadi gitu nantinya kan? Oke, dibandingkan dengan habis stok, dibandingkan dengan habis persedia. Habis persediaan gitu ya. Habis stok, habis persediaan. Lebih, kalau kita pakai konteks kalimat itu, lebih efektif habis stok. Stoknya sudah habis, persediaan sudah habis. Kalau bahasa yang kedua itu bisa aja, kedua-duanya bisa dipakai kan. Nah, jadi tergantung kata yang mengikuti atau tergantung kepada konteksnya. Ingat lagi, tergantung kepada konteks semuanya. Oke, okay, now we stop it. Kita sudah selesai. Oke, okay, sudah capek nggak? Tapi kita sudah done ya, sudah selesai ya. Don't stop when you are tired, stop when you are done. Oke, okay, thank you. Thank you Mbak Amina, Mbak Neneng, Nuriati, Santi, Widayanti. And also Mbak Yuli. Kita sama-sama belajar juga ya. Nah, kalau ada feedback bisa dikirimkan kepada saya. Apa yang harus saya improve, apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, apa yang itu. Oke. No lah. Oke. Ya. Kan itu ada deadline-nya. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi apa namanya? Jangan lupa datang hari Minggu ya. TTM. Iya, bagi yang bisa datang. Enggak apa-apa. Yang datang silakan cantik datangnya ya karena mau ketemu saya. Oke. Okay. Oke okay, ya, jadi datang hari Minggu bagi yang datang, bagi yang tidak datang, semoga di pertemuan TTM kedua bisa datang. Tetapi kalaupun tidak datang, dikabari saya. Tapi ingat, pertemuannya harus minimal 5. Oke, okay, sudah? Oke, okay, sampai di sini dulu ya pelajaran kita ya. Selamat malam semuanya. Ya. Yeah. You too.